Let's go ke sebelah sini ya teman-teman. Kira-kira di sebelah sini ada hewan apa ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Wah, itu seekor hewan apa guys? Coba kita tengok dulu. Ternyata ini seekor bebek kecil. Widih, bebeknya ada satu ekor guys. Oke, sekarang kakak tangkap ya teman-teman. Dan selanjutnya kakak mau simpan di dalam keranjang ini ya teman-temanku. Ayo kita masukin. Wah, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Dan ini satu ekor lagi, kalau dimasukin gak bakalan muat nih guys. Soalnya bebek ini sangat cukup lumayan besar nih. Wih, lihat guys, tangan kakak dimakan oleh seekor bebek ini. Wadidaw, kayaknya seekor bebek ini sedang lapar ya. Oke lah, kita simpan dulu di sini. Kalau nanti kalau kakak mau pulang, kita ambil kembali ya. Oke, bebek, kamu jangan kemana-mana dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ya, teman-teman. Wadidaw, guys, ternyata kakak menemukan lagi seekor apa ini? Seekor kelinci hutan. Wadidaw, dia sedang memakan rumput. Widih, kelihatannya sangat enak sekali teman rumput ya yang makan. Ternyata betul sekali teman-teman. Dia memakan rumput dengan sangat lezat. Wah, keren sekali ya teman-teman. Oke lah teman-teman, yuk mari kita tangkap seekor kelinci ini. Nanti kita rawat lagi, kita kasih banyak, kita kasih makan yang banyak sekali di rumah kakak ya teman-teman. Yuk kita masukin. Wih, saatnya kita masukin ya teman-teman. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya? Wih, ternyata masih ada temanku. Wadidaw, yang ini lompat-lompat dan bermain dengan asik di tempat ini teman-temanku. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Oke, sekarang kakak tangkap lagi ya teman-teman. Dan sekarang kakak mau simpan lagi di dalam keranjang ini. Wih, keren sekali ya teman-teman. Dia sudah masuk di dalam teman-temanku. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman-teman. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya? Tolong diperhatikan teman. Wah, lihat temanku. Ternyata kakak menemukan seekor ayam berwarna hijau. Coba kita lihat. Wih, keren sekali guys anakan ayamnya. Wah, keren sekali teman-teman. Coba kita masukin lagi temanku. Wih, dia sudah masuk ke dalam teman-teman. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi ke sebelah sini yuk. Semoga aja di sini masih ada ya. Wah, ternyata masih ada temanku. Coba kita lihat. Wadidaw, guys, ternyata kakak mendapatkan seekor anakan bebek berwarna hitam. Wih, dan satu ekor anakan ayam. Belum kakak tangkap teman tuh. Ayo kita tangkap dulu yang ini. Kita masukin dulu guys seekor bebek ini teman-teman. Satu, dua, tiga, kita masukin. Oke, dia sudah masuk ke dalam teman. Coba kita lihat. Widih, seekor bebek, anakan ayam, seekor kelinci, dan juga seekor kerang teman tuh. Wah, sangat banyak sekali ya hewan yang kakak tangkap hari ini. Coba kita lihat ke sebelah sini. Wih, kakak melihat seekor anakan ayam. Kita tangkap ya. Satu, dua, tiga. Oke, akhirnya kakak mendapatkannya teman-teman. Anakan ayam. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak teman-teman. Kira-kira di sini terdapat hewan apa coba ya? Yuk ikutin terus teman-teman. Wah, guys, ternyata kakak menemukan sebuah lubang kecil nih. Kira-kira di lubang ini ada hewan apa coba ya? Wah, guys, ternyata kakak menemukan seekor kura-kura apa ini teman-teman? Coba kita lihat. Widih, ternyata ini seekor kura-kura Ambon. Wadidaw, buku berukuran yang sangat besar, tempurung yang sangat keras sekali teman. Dia adalah pemakan daging guys. Oke, yuk saatnya kita masukin ke dalam sebuah keranjang. Mantul sekali teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi. Kira-kira di lubang yang ini ada seekor hewan apa lagi ya teman-temanku? Coba kita periksa. Widih, ternyata di sini sudah habis. Jangan khawatir guys, soalnya di sini terdapat sebuah lubang. Tuh kan, ternyata kata kakak juga apa teman? Di sini terdapat banyak lubang.
di sini juga ada sebuah lubang nih guys. Semoga aja lubang ini mengeluarkan seekor hewan ya teman-teman. Nanti kalau keluar seekor hewannya kita tangkap nih teman-teman. Tuh, ada sebuah pergerakan teman-temanku. Ayo guys, kita pancing lagi. Wadidaw, ini ikan apa teman-teman? Ada yang keluar dari sebuah lubang temanku. Wih, coba kita ambil dulu. Wih, guys, ternyata ini seekor ikan mas berwarna hitam. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Ayo kita masukin lagi teman-teman. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya seekor hewannya? Kita kucek-kucek terus ya teman-teman airnya supaya dia keluar temanku. Ayo keluar. Tuh guys, ada pergerakan lagi. Wih, tuh. Wah, ada seekor hewan lagi yang keluar. Widih, ternyata ini seekor ikan mujair teman-teman. Wadidaw, ikan mujair yang sangat besar sekali guys. Ayo kita masukin lagi. Kira-kira di sini masih ada lagi gak ya ikannya? Coba kita periksa lagi teman-teman. Kita pancing-pancing terus ya teman-teman supaya dia keluar temanku. Tuh. Lihat temanku, ada yang keluar lagi. Coba kita lihat. Wah, ternyata ini seekor ikan emas teman-teman. Wadidaw, ukurannya dia sangat kecil. Tapi gak apa-apa teman-teman, tetap kakak ambil. Soalnya ikan ini sangat lezat sekali untuk kita makan guys. Nanti kita masak ya teman-teman. Oke, kita masukin lagi teman-teman. Yuk, saatnya kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Wah, lihat, ternyata kakak menemukan seekor ayam apa ini? Ayam hutan. Wih, kelihatannya ini bukan ayam hutan teman-teman. Ternyata ini seekor ayam kate. Wih, di pok patuk. Wih, keren sekali ayamnya. Ayo kita tangkap. Oke. Kita masukin kemana ya teman-teman? Oke, kita cari dulu wadah ya teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Kakak menemukan sebuah keranjang. Heits, ini apaan teman-teman? Wadidaw, ternyata kakak berjumpa dengan seekor hewan pemakan rumput nih guys. Wah, ternyata ini seekor marmut. Coba kita kasih dia makan dulu teman-teman. Apakah dia mau makan rumput yang kakak kasih? Ayo marmut makan. Kayaknya seekor marmut ini dia sedang sedang kelaparan teman tuh. Makanya dia mencari rumput di sini teman-teman. Oke lah, ayo kita ambil teman-teman. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak ya teman-teman. Yuk, kita lanjutkan masuk ke dalam sebuah keranjang. Oke, dan akhirnya dia sudah masuk teman-teman. Kita lanjutkan lagi yuk. Wih, ini apaan teman? Wadidaw guys, ternyata kakak menemukan seekor burung apa ini? Burung puyuh. Widih, burung puyuhnya ada 3 ekor teman-temanku. 1, 2, 3. Wih, benar sekali teman. Ada 3 ekor burung puyuh. Coba kita lihat, keluarin dulu ya seekor burung puyuhnya. Ayo. Tuh kan, lihat. Ini seekor burung puyuh. Seekor burung puyuh ini suka bertelur teman-teman. Dan telurnya suka diperjualbelikan. Apakah kalian pernah merasakan burung puyuh ini? Kalau kakak sih pernah guys memakan telurnya teman-teman. Rasanya enak sekali. Kita masukin lagi ya ke dalam sebuah sangkar ini. Nanti kita rawat dan pelihara di rumah kakak lagi. Let's go kan lagi. Tapi sebelum lanjut, kakak minta kalian like dulu ya teman-teman. Dan juga di subscribe guys. Yuk kita lanjutkan lagi teman. Wah, ini apaan lagi teman-temanku? Wih, ternyata kakak menemukan sebuah keran. Wah, ternyata kakak baru tahu nih guys. Ini namanya seekor kerang toe teman-teman. Kerang ini bisa kita jumpai kalau kalian membersihkan kolam-kolam warga teman-teman. Kalau di sini, kerang ini suka hidupnya di lumpur-lumpur teman-temanku. Okelah, kita masukin yuk ke dalam sebuah keranjang. Nanti kakak goreng lagi teman-teman. Oke, dia sudah masuk ke dalam. Saatnya kita lanjutkan lagi yuk teman-teman. Let's go kan lagi ke sebelah sini. Let's go. Wah, itu apaan teman? Wadidaw, guys,
ternyata kakak menemukan seekor ayam. Apa ini? Hap, hei hei, ayo ke sini. Widih, kakak mendapatkannya teman-temanku. Wih, ternyata ini seekor ayam berwarna. Wadidaw, dia berwarna apa ini teman-teman? Wah, berwarna pink. Widih, keren sekali ya. Kita masukin ke dalam sebuah keranjang teman-temanku. Yo, saatnya kita let's go-kan lagi ya teman-teman.